yang ada di King, yang sekarang mau naik Ulil. Ulil guys, Ulil ya. Nah udah isi saldo nih teman-teman, mereka siap beraksi. Hihihi. Pertama nyobain dulu wahana Ulil nih. Yang tiketnya 18.000 ya teman-teman. Iya, naik Ulil. What? Jangan tegang weh. Nah ini penampakannya Fun World Kings teman-teman, yang baru ya. Putaran. Yang tegang teman-teman makanya. Dua putaran. Tiga putaran. Kita lihat udah berapa putaran. Jangan mani kecil nih teman-teman, awalnya sampai sekarang. Ya udah. Cuma sebentar, cuma 5 putaran ya. Sini keluar. Seru nggak? Takut ya? Tadi mukanya tegang. Cewek mah. Gitu. Mau main apa lagi? Udah, yang lain lagi lah. Perahu ini mah gimana? Thank you.
penampakan yang tadi mami main perahu sama Iyang sama Oe itu kayak gini nih teman-teman. Maju mundur, puter-puter kanan kiri, deh pusingnya. Ada korsel juga teman-teman, harganya sama kayak ulil, 18.000. Aku capek, lihat mana aku keringetan. Siwe, ya ampun, mandi weh. Olahraga siwe biar kurus. Mau pulang? Habisin tiket sedikit lagi isinya. Naik odong-odong, tapi si Oe nggak bisa naik odong-odong. Abrak. Iyang naik bom-bom car nih teman-teman, bumper car. Nabrak-nabrak mobil gitu, tapi nggak apa-apa nabrak juga. Si Oe kemana ya Oe? Coba kita lihat, Oe naik apa nih teman-teman, kok nggak ada? Wulah, ternyata si Oe naik ini apa ya namanya? Dia jadi anak kangguru teman-teman. Naik nih dia, jadi pompa-pompa gitu dia. Ini kayaknya baru dia muter deh. Ini tuh hari Senin, jadi sepi teman-teman. Mungkin pada sekolah dan pada kerja ya. Jadi kayak wahana milik sendiri nih teman-teman. Senang nggak antri? Teman-teman nggak mau pulang, maunya main terus. Makasih udah nonton ya, jangan lupa di subscribe.